Warga Sumenep, Madura siapkan penyambutan meriah bagi keluarga dan kerabat yang pulang haji. Selain menghias rumah dan membuat gapura haji, mereka juga siapkan aneka makanan untuk ratusan tamu. Beberapa hari jelang kedatangan keluarga dan kerabatnya dari Tanah Suci, warga Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Jawa Timur persiapkan pesta penyambutan. Mereka membuat gapura haji di jalan masuk menuju ke rumah. Pembuatan gapura haji ini adalah tradisi bagi warga Madura. Kesibukan yang sama juga nampak di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep. Selain membangun gapura, keluarga jemaah haji juga menghias rumah mereka dengan aneka pernik. Ya, ini mengukurnya 9 meter, terus motifnya motif masjid ini, biar meriah maksudnya datangnya dari haji, menyebut kedatangan haji ini. Berapa ini, Pak? Gapura masjid, dan masjid. Berapa hari buatnya ini, Pak? Berapa? Satu minggu. Puluhan poster jemaah haji juga dipasang di berbagai sudut rumah. Kesibukan juga terlihat di dalam dapur. Pihak keluarga sudah mulai memasak makanan yang akan dihidangkan pada para tamu. Bahkan, tak jarang pihak keluarga harus menyembelih seekor sapi untuk kebutuhan konsumsi ini. Disembelih sebelumnya jemaah haji yang akan datang. Untuk semua undangan. Penyambutan haji ini juga menjadi ajang silaturahmi warga. Para tetangga juga turut membantu pembangunan gapura, memasak, hingga meminjamkan peralatan dapur dan makan. Berdasarkan jadwal dari kantor Kementerian Agama Jawa Timur, para jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dijadwalkan tiba di tanah air mulai tanggal 26 September mendatang. Didik Setiabudi melaporkan untuk Net.